Oke guys, masih di Pasar Lama Tangerang. Saya lagi di Jalan Cilame. Yang ini Kisah Maun guys, ternyata beda ya. Yang ini Cilame, yang itu Kisah Maun. Saya mau nyobain soto Lamongan guys. Wah mantap nih, coba kita tanya-tanya nih guys ya. Halo Bu. Ada apa aja di sini Bu? Soto ayam Lamongan. Iya. Pakainya soun. Kol, daun bawang, tomat, jeruk. Tomat. Oke, boleh deh Bu, seporsi. Seporsi berapa tuh harganya tuh? Kalau sama nasi 18, tanpa nasi 15. Oke, boleh dah seporsi deh Bu. Makasih nih Bu ya. Jualan udah lama Bu ini Bu? Udah. Berapa lama ini jualannya? Udah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Di sini terus Bu? Iya, kalau dagangnya sih, kalau minuman udah 30 tahun dari awal 91. Minuman? Oh, ada minuman juga? Ada, teh botol, es krim. Oke, boleh dah. Sekalian ntar minum juga. Iya. Udah 30 tahun dari awal 91. Oke. Ini apa nih Bu yang ini Bu? Ayam. Ayam? Oke, boleh lihat Bu? Oh, ada jengger juga ya? Iya. Oke. Saya mau nyobain nih soto Lamongan nih. Belum pernah. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Saya bukanya jam 7. Tutupnya jam 2. Tutup jam 2? Iya. Oke. Setiap hari Bu ya? Iya, tiap hari. Kalau saya ke rumah sakit ya tutup. Oh. Kan saya kena saraf kejepit. Oh, ada saraf. Iya, suhunya operasi, saya bingung, saya nggak punya anak. Ini berarti jualan sendiri aja nih Bu ya? Sendiri. Ada adek sakit lupa ingatan, bantuin paling nyuci piring, dorong gitu. Berarti jualan di sini aja udah nggak kemana-mana Bu ya? Enggak. Patok sini aja. Kalau soto Lamongan, basic ininya santan atau gimana nih? Ini bening. Oh bening? Iya. Oh, kalau Lamongan bening. Oh, pakai koya Bu ya? Pakai nasi sekalian. Oke guys, ini soto Lamongannya udah ada di depan kita. Porsinya cukup banyak sih guys ya. Saya mau coba dulu kuahnya. Kuahnya kuning gitu deh. Bismillah. Jadi itu untuk rasanya itu gurih asin guys. Nah, seperti biasa guys, saya kalau makan soto tuh pasti nasinya tuh ditaruh di dalam kuah. Jadi biar enak aja gitu. Mantap nih. Porsinya cukup banyak juga Bu ya? Porsinya cukup banyak ya?
Bismillah. Ayamnya nih. Jeruk. Wajibnya jeruk guys. Seger guys. Aduh, jatuh dia. Bagi-bagi memang paling sip makan soto guys. Makin asam makin mantap kalau soto guys. Habis. Kenyangan saya. Makasih banget buat kalian yang nonton habis saksikan terus unboxing street food. Kalau kalian punya rekomendasi makanan unik lainnya, kalian boleh komen di bawah nih guys ya. Thank you. Enak ya.